Oke, okay. halo, Mbak Fide, bisa lihat PPT uh, saya, Ma? Uh, belum belum, belum kelihatan, oh, belum lagi lagi. Coba di stop share screen dulu, Ma, ngeblank soalnya. Iya, yeah, oh, betul. betul. Halo Mas tadi, saya izin share screen lagi ya. Silakan, Mbak. Apa sudah terlihat? Sudah, Mbak. Aman. Sudah, sudah aman. Sudah. Baik kita mulai aja ya hari ini Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, dalam sejahtera bagi kita semua Yang terhormat kepada Mbak Fidel Felicia SPSI Terima kasih sudah hadir dalam acara hari ini Gimana ya, keadaannya Mbak? Sehat? Sehat Alhamdulillah Baik, uh, saya akan uh, memperkenalkan uh, pembicara hari ini. Beliau ada adalah sebagai staf uh, pusat pengembangan karir dan sekaligus konselor karir, unit pengembangan karir. Baik, selamat datang juga kepada teman-teman uh, peserta mahasiswa alumni. Uh, Telkom University, terima kasih sudah hadir dalam acara hari ini uh, untuk mengikuti kegiatan uh, tema kita yaitu seminar hari ini extrovert versus introvert tipe network. Baik, mohon izinnya saya hari ini menjelaskan uh, peraturan untuk peraturan webinar hari ini dan fasilitas layanan karir peraturan webinar hari ini diantaranya yaitu peserta wajib menggunakan nama lengkap asli sesuai nama pendaftar saat belum seminar sebagai data kehadiran peserta webinar. Dan selanjutnya saat materi berlangsung, host akan default Uh, sebentar akan default mikrofon seluruh peserta dalam mode mute dan unmute saat sesi Q&A dan selanjutnya pada akhir acara nanti akan dilaksanakan sesi foto dipersilahkan seluruh peserta untuk menyalakan kamera dan selanjutnya pada akhir peserta pada akhir acara, peserta diwajibkan mengisi link feedback acara link akan diberikan melalui chat Zoom. E sertifikat akan diberikan untuk peserta yang berada dalam sesi minimal 60 menit. Berarti di sini kami harap teman-teman untuk selalu step standby sampai akhir acara. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang fasilitas layanan unit pengembangan karir. Di sini ada layanan tes online pengembangan karir diantaranya yaitu tes minat dan bakat, tes kecerdasan majemuk. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan ingin mengikuti kegiatan psikotes online ini langsung aja registrasi di bit.ly slash psikotes online dan ini gratis untuk mahasiswa alumni telkom university nah di sini kami dari Pusat Pengembangan Karir ada program yang namanya dengan Telu Virtual Career Week. Di dalamnya ada webinar karir series, dan di sini ada banyak tema, -tema yang uh, tentang uh, soft skill. Dan di sini juga ada pembicara-pembicara yang expert di dalam hal tersebut. Maka, kalau misalkan teman-teman ingin mengikuti kegiatan seminar soft skill yang kami adakan langsung registrasi di bit.ly cdc slash cdc 20212510 dan kalau misalkan eh, ada ada adik pengen mengetahui kegiatan tersebut silahkan langsung dicek aja di media sosial kami di instagram facebook link eh, facebook twitter juga ada jadi teman-teman bisa cek di sana Pes, eh, di media sosial Telu Dan jangan lupa nanti setelah selesai acara ini jangan lupa tag Telu karya. Oke, mohon izin saya stop set. Baik. Acara selanjutnya adalah acara inti uh, seminar tentang eh uh, extrovert versus introvert eh uh, at uh, At, apa tipe at work, mangga uh, waktu dan tempat uh, persilahkan mbak Fide. Oke, okay, makasih Mbak Puspa buat MC-nya pada pagi hari ini. Selamat datang teman-teman di acara Career Preparation Seminar ya teman-teman. Nah, mumpung nih tadi ada saya lihat ada Garisha. Ya. Uh, uh, siapa ya? Saya lupa. Dan ada beberapa teman yang uh, apa? Open camp. Saya, saya pingin nih teman-teman, yuk kita open camp. Karena saya pingin lihat wajah-wajah teman-teman yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng pada pagi hari ini. Walaupun mungkin ya, aduh bu, saya belum belum mandi ataupun apa nggak apa-apa. Wajah belum mandi itu benernya tetap ganteng dan cantik loh. Kita itu dikasih karunia Tuhan ya kak. Nah, yuk kita mulai open camp dan saya mulai ini ya saya izin buat share screen ya teman-teman bentar saya share screen dulu nah saya mau perkenalkan diri saya dulu dan nanti saya juga berharap ya teman-teman teman-teman juga uh, teman maaf saya close ini dulu supaya nggak kelihatan hitam nah perkenalkan nama saya Fidelia Felicia Kermite saya lahir di Solo tanggal 19 eh maaf 9 Februari 1984 Nah, kalau ada teman-teman dari Solo, berarti satu kampung nih sama saya karena saya juga lahir lahir dan besar di Solo. Setelah saya lulus atau tamat di SMA, saya melanjutkan kuliah di Fakultas Psikologi Universitas Surabaya di Surabaya. Ya, namanya juga Universitas Surabaya ya, UBAYA singkatannya, pasti akan adanya di Surabaya ya, teman-teman. Jadi saya hijrah nih dari Jawa Tengah lalu pindah ke Surabaya dan setelah itu sekarang ini saya berada di Bandung, saya bekerja di Unit Pengembangan Karir dan Penyaluran Lulusan di Direktorat Pengembangan Karir Alumni dan Enomen Telkom University dari tahun 2014 sampai sekarang nih, nggak tahu mungkin sampai kapan ya. Semoga sampai berlanjut ya teman-teman. Di situ saya uh, staff di unit pengembangan itu sekaligus juga konselor bersama dengan empat teman saya yang lain, yaitu kemarin sudah ada dua ya teman-teman, dua yang sudah sudah uh, Tata dan juga Mbak Sari, besok pagi ada satu lagi Mbak Muti yang dia juga um, maaf, dia juga tidak uh, maksudnya dia juga expert di bidangnya yaitu metode uh, talent ah apa ya waktu nggak salah itu metode metode mind mapping teman-teman. Jadi kalau mungkin dari kemarin kita sharing tentang gimana hard skill soft skill dari hard skill dari Mbak Tata, lalu juga ada resume juga, dan besok pagi dengan saya nanti juga tentang kepribadian kalian yang mungkin tentang ekstrovert dan introvert, dah nanti untuk menentukan gimana sih caranya kita menentukan karir. Nah, besok lebih lebih enaknya juga dengan Mbak Muti, yaitu dengan metode mind mapping ya, teman-teman. Nah, di situ, dan juga kalau kalian mau kepo-kepo saya, kalian bisa deng, uh, dengan lihat di hashtag saya yaitu Felicia saya kalau nggak salah aktif di Instagram, uh, you, um, Facebook mungkin aktif tapi kalau uh, kayak Twitter dan segala macam, LinkedIn saya juga ada Fidelia Felicia kemungkinan dan kalau misalkan kayak Twitter segitu saya nggak terlalu aktif mungkin saya nggak terlalu banyak aktif di media sosial sih gitu. Nah uh, tema kali ini kita akan akan bertemakan pada CPS 5 ini tentang extrovert vs introvert at work. Nah, sebelum saya bercerita atau sharing session dengan teman-teman, saya ingin nih dari teman-teman satu atau satu dua atau tiga lah dari teman-teman perkenalan siapa teman-teman siapa -teman? harapan harapan teman-teman ikut dalam sharing session atau Career Preparation Seminar pada Pagi hari ini jadi saya bisa ngerti nih oh teman-teman punya harapan uh, ngikutin ini tuh apa seperti itu dan tujuan kalian mengikuti sharing session atau CPS pada pagi hari ini yuk teman-teman satu atau dua atau tiga lah siapa dulu sebelum saya mulai oke okay, garin Garinca ya yuk Garinca Tes tes Yuk dengar dengar Garinca okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam uh, warahmatullahi wabarakatuh uh, perkenalkan nama saya Ganjar Tama Putra saya alum alumni S1 informatika 2014 baru lulus uh, kemarin hmm. uh, saya juga apa senang dan apa tertarik ikut uh, ikut sharing session mengenai introvert dan extrovert at work. ini karena saya ingin uh, mengetahui sejauh mana sih apa potensi saya dan mengetahui apakah saya masuk introvert atau extrovert dan juga uh, mengisi waktu dengan kegiatan yang positif. Mungkin itu saja sih uh, kak. Terima kasih. Tujuan yang bagus banget ya Garinca. Ada lagi teman-teman. Siapa nih? Atau harus saya sebut nih namanya? Yuk, siapa lagi yang mau? Ayo volunteer. Karena nih Garinca udah mulai. Yuk, siapa? Yuk, atau mau saya sebut nih namanya? Yuk, Mbak Puspa, kita sebut namanya aja ya, daripada nggak ada yang ngomong. Nih, nih, saya lihat ya, ada silakan. ini <laughs> yang open kamera nih, yang yuk, open kamera, Avelisi, Avelisa. Silakan, Mbak ya, Avelisa. Nah, selamat pagi sebelumnya buat Mbak-Mbak dan semuanya yang ada di webinar ini. Uh, saya Avelisa dari uh, alumni S1 in, teknik informatika 2000, angkatan 2016. Motivasi saya ikut webinar ini, uh, saya juga pengen nambah-nambah ilmu-ilmu -nambah, uh, uh, saya itu termasuk apa kayak ekstrovert atau introvert. Terus kalau uh, misalnya saya introvert harus bagaimana gitu ngamal kerjanya nanti gimana? terus bagaimana cara uh, me membuat CV yang baik, pokoknya buat sekalian nambah nambah ilmu lah mbak. gitu. Berarti Avelisa dari kemarin ikut ya dari hari apa ya itu Senin ya? Uh, belum, Atem. baru ini. Oh oke okay, oke. Okay. Berarti besok dan besoknya ikut kan ya? Iya ikut. Iya. Betul. Soalnya besok juga ada pembuatan CV juga ya? Iya. Di, dan pembicaranya saat. bagus banget loh, saya hmm. akui ya, gitu. Ya, Kasih, mangga, pilih. Pilih. Ya. ada lagi yang mau sharing sharing satu lagi, yuk siapa nih? Nih yang open kamera nih siapa ya? Adil Lutfir, mangga Adil okay. Adli Lutfir. Adli Lutfir, mangga di unmute Oke. Okay. Sebelumnya, ter, sebelumnya terdengar, atau terdengar jelas terdengar, terdengar. untuk saya sendiri. Saya ikutan webinar kali ini untuk mencari, istilahnya, sedikit info lah, untuk mencari kerja sesuai karakteristik saya, kayak gimana, karena saya agak, agak tertutup sih orangnya, atau sedikit introvert. Jadi, akan mencari kerja sesuai dengan karakteristik saya. Begitu, oke. Oke, okay, makasih teman-teman uh, untuk sharingnya dari tadi Adli, Adli terus uh, Avelisa dan juga tadi Ga Ga apa ya? Teman -teman. Garinca. Garinca, Garinca. Oke, okay. makasih ya teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke materi, bentar saya ikut share screen lagi nih. Bentar ya. Sebelum kita masuk ke materi, yuk kita, kalau kemarin, Mbak Sari juga dengan polling, saya juga ada dengan polling, lalu Mbak, Mbak Tata kemarin dengan kuisisnya ya, yang menarik. Nah, saya juga dengan polling, dengan tim, saya pakai, uh, kalian pernah dengar nggak tentang kokologi, teman-teman, uh, apa ya, uh, psikotes, bukan psikotes, personality test, dengan kokologi. Pernah dengar nggak itu dulu ditemukan oleh biasanya orang-orang Jepang nih, pakai kokologi. Jadi, di mana kita itu membayangkan, membayangkan suatu hal. Jadi, kita diminta untuk membayangkan, ya teman-teman. Nah, yuk, kita mulai main-main dulu supaya apa ya, sebelum kita masuk nih, kita refresh dulu. Oke, boleh boleh dimulai uh, pollingnya nya Aldi? Saya atau saya sorot saya dulu ya. Oke mbak. Oke okay. okay, silakan teman-teman diisi dulu nih tentang kokologi nih. Jadi kalian bayangkan, kalian bayangkan ada langit, kalian bayangin langit biru yang sangat cerah tapi nggak ada awan. Lalu mulai kalian pikirin nih lihat pemandangan. Nah pemandangan apa sih yang kamu lihat? Ada empat pemandangan. Yuk kita food. Wow, imbang nih. Oh, udah mulai gunung yang berwarna hijau naik nih. Oke, okay. vote close ya, teman-teman. Udah close, Kak. Eh, udah close? Udah, udah close ya. Oh, cepat ya. Wait, di relaunch pollingnya Oke, okay, Sherilan eh mau Sherlinance atau Paldi? Udah sama aku, Mbak. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Udah belum? Masih ada 20 orang lagi ya yang belum isi. Yuk. Oke, okay, paling tinggi nih lautan biru ya. Sementara dengan 26 vote baru 67 nih masih ada dari 81 jadi kurang berapa ya oh naik nih 82 dari 68 kurang 12 13 lagi karena 69 oh naik lagi wow Yuk, masih ada 16 orang lagi belum isi. Yuk, masih 83 orang baru baru yang nge -vote. Kurang masih kurang berapa orang lagi ya Berapa orang lagi? Nanti teman-temannya yang udah ngevote inget ya pilihan apa yang dipilih. Nanti kita akan review tentang ininya kepribadiannya. 78 dari 87, masih ada 7. Naik terus ya ternyata. Oke, seluruh orang lagi. Oke teman-teman sambil menjelaskan ya. Sekarang eh, ke hari ini kita kan saya akan sharing session. Nah, teman-teman juga saya harap kalau misalkan ada yang mau ditanyakan bisa via set chat atau bisa raise hand. Nanti kan eh, di di Zoom masih ada ini ya fitur bisa raise hand nanti kalau kalau, kalau udah resign nanti mungkin dari Mbak saya minta tolong Mbak Puspa untuk menyebutkan namanya nanti kalian itu ya open cam terus apa ya istilahnya menanyakan langsung unmute unmute mikrofon kalian langsung kalian menanyakan apa yang ingin kalian tanyakan ya Oke saat ini udah 81 dari 89 yang udah ngevote. yuk masih ada Delapan orang yang belum. Oke, okay, kita sudahin dulu ya end, uh, kita end pollingnya dulu karena udah ya cukup mempresentasikan um, ya ada 93 persen. Oke, okay, nah polling kali ini uh, 32 orang mengisi gunung yang berwarna hijau, lalu 36 orang mengisi lautan yang berwarna biru. Dan juga ada 13 orang yang mengisi lapangan yang penuh dengan bunga warna kuning. Dan yang terakhir hanya 9 orang yang mengisi uh, dataran penuh salju ya teman-teman. Nah, kita masuk. Uh, saya st izin stop share resultnya ya. Saya mulai masuk ke share screen saya. Eh, stop share stop. Ah, maaf. Ajain share screen ya. Oke, okay. kita lihat nih uh, gimana sih arti-artinya dari empat empat apa ya istilahnya empat pemandangan tersebut. Nah, yang nomor satu adalah gunung yang berwarna hijau ya bagi kalian yang mengisi yang gunung yang berwarna hijau. Maaf maaf yang bagi kalian yang mengisi gunung berwarna hijau gunung berwarna hijau itu menggambarkan kamu itu mempunyai bakat berkomunikasi yang ekspresif teman-teman dah kamu juga selalu dapat menemukan kata-kata yang tepat eh, dalam mengekspresikan yang kamu rasakan atau orang lain rasakan jadi eh, Teman-teman nih yang mengisi gunung yang berwarna hijau ini, jadi dia itu mempunyai apa ya cara berkomunikasi yang sangat ekspresif dan juga dia mampu eh, apa ya ekspresi itu diucapkan di dengan apa ya dibikin di kata-katanya yang tepat untuk mengekspresikan apa yang eh, kamu rasakan ataupun orang lain yang rasakan. dan juga yang kedua kalau nggak salah yang paling tinggi adalah lautan biru ya. Lautan biru adalah kedua paling tinggi. Lautan biru itu menggambarkan kamu itu orang yang dapat berkomunikasi dengan baik pada orang lain. Jadi orang lain itu sangat nyaman ngobrol dengan kamu. Orang lain itu juga apa ya paham atau ngerti apa yang kamu obrolin seperti itu. Jadi orang biasanya orang-orang ini orang-orang yang supel seperti itu. Lalu yang ketiga, yang ketiga itu paling tinggi adalah, bentar saya cek lagi, lapangan yang penuh dengan bunga warna kuning. Lapangan bagi teman-teman nih yang yang mengam, apa ya, mengisi lapangan yang penuh dengan bunga warna kuning itu menggambarkan. Kalian itu adalah orang yang penuh dengan gagasan dan memiliki kreativitas yang tinggi serta dia punya potensi yang sangat mumpuni. Jadi bagi teman-teman nih yang milih bunga dengan berwarna lapangan dengan penuh dengan bunga warna kuning, jadi kamu itu ya itu istilah. kamu itu biasanya orang yang punya apa ya yang terjun dalam pikiran kamu dan kamu akan punya gagasan dan memiliki kreativitas yang sangat tinggi. Dan yang terakhir adalah dataran yang penuh salju. Bagi kamu yang mengambil dataran penuh salju, biasanya kamu ada orang yang sangat sensitif dan peka terhadap sebuah situasi dan dapat menguraikan masalah yang rumit. Jadi orang-orang yang memilih ini adalah orang-orang yang sangat sensitif dan sangat peka terhadap sebuah situasi dan dia biasanya dapat mengatasi atau menguraikan masalah-masalah yang rumit dalam hidupnya ya teman-teman. Nah, dari dari empat empat pemandangan ini biasanya kalau kalian lihat di share screen saya, dua di kanan itu adalah gunung yang hijau dan juga laut yang biru itu menggambarkan kalian orangnya kebanyakan orang yang ekstrovert dan yang dua kiri yang memilih lapangan dengan bunga berwarna kuning dan juga uh, salju ya teman-teman itu biasanya orang introvert jadi seperti ini kalian menggambar paling gampang tuh menggambarkan orang ekstrovert dan introvert tuh jadi ekstrovert berarti kan dia uh, mengambil energinya dari luar makanya dia itu uh, suka berkomunikasi dan orang yang sangat ekspresif itu biasanya orang-orang uh, cenderung uh, ke arah ekstrovert kalau orang-orang yang introvert biasanya karena in, jadi dia mengambil energi itu dari dalam, jadi bukan outside tapi inside. Biasanya seperti itu. Nah, dia makanya penuh dengan khayalan, dia penuh dengan apa ya, pemikiran seperti itu, dan semuanya ada yang dalam hati. Jadi, biasanya orangnya juga cenderung sensitif nah gunanya apa sih kita itu mempelajarin atau kita tuh ngerti aku kepribadian apa sih ekstrovert atau introvert sih uh, atau mungkin ada kepribadian gunanya apa sih teman-teman nah jadi sebenarnya ada berbagai macam gunanya kalian uh, mengerti atau memahamin uh, kepribadian-kepribadian kalian seperti apa. Nah, gunanya adalah mungkin saya kutip ada lima. Satu adalah kita menjadi tahu mengenai kelebihan dan kekurangan yang kita yang kita miliki atau yang dimiliki. Jadi dengan kita tahu nih, oh aku ini orang yang ekstrovert, oh aku ini orang introvert. Jadi kamu jadi tahu nih kelebihanku apa dan kekurangan yang aku miliki apa. Sehingga kalau kita tahu, kita jadi menentukan menentukan pilihan jadi lebih mudah dong teman-teman. Jadi misalkan nih kayak teman-teman nih, ada yang barusan selesai kuliah ya, yang tadi sharing kan beberapa ada yang barusan selesai kuliah. Kalian juga akhirnya dapat menentukan pilihan dengan mudah mungkin mau kerja seperti apa. Kalau dia tahu, oh aku ini seorangnya yang introvert nih, atau oh aku ini seorang introvert nih. Jadi Uh, lebih mudah nih, kalian menentukan pilihan-pilihan itu. Jadi, aku akan mencari. Nah, lalu setelah itu, kita juga, dengan kita tahu kepribadian kita, memahami kepribadian kita, kita jadi membantu memahami orang. Le orang jauh lebih baik. Jadi dengan kita mengetahui kepribadian kita, kita mengenal kepribadian kepribadian itu bersosialisasi ataupun yang berdiskusi ataupun apapun lah itu lebih baik. Jadi kita itu kalau dalam peker dalam situasi mungkin kalian ya, kita kan manusia ya kita ada uh, di lingkungan keluarga ataupun juga di lingkungan sosial kita teman-teman kita. Terus ada juga di lingkungan kalau kalian masih kuliah, kuliahan ataupun nanti dalam pekerjaan juga ada di lingkungan kerja, itu kalian kan punya berbagai macam situasi yang berbeda-beda yang kalian harus menempatkan diri kalian secara baik ya. Nah, dengan kalian memahami orang lebih baik, maka kalian dapat memposisikan diri kalian jauh lebih baik daripada kalian nggak tahu uh, teman kalian tuh seperti apa jadi kita kan guessing ya tebak-tebak kalau ini kan kalian sudah tahu oh temanku ini orang yang cenderung ekstrovert, orang temanku ini cenderung introvert. Jadi kalian bisa memposisikan lebih baik dan juga akhirnya kalian ngerti, oh kenapa temanku berperilaku seperti ini, kenapa dia seperti itu? Karena oh karena dia cenderung introvert, oh karena dia cenderung ekstrovert. Jadi kita jadi memahami jauh lebih baik. Yang keempat adalah kita jadi mengerti mana hal yang kamu suka ataupun tidak. Jadi dengan kita tahu e, kepribadian kita atau karakter kita, kita jadi ngerti nih hal-hal apa sih yang kita tidak suka dan hal-hal apa sih yang e, kita suka. Oleh karena itu akan mengurangi stres kita juga karena kenapa kita mengerti kita ngerti nih stresor kita apa? Kita ngerti nih sumber stres kita tuh dari mana? Dari mungkin oh aku ini orang introvert, jadi aku nggak suka dengan publik, jadi mungkin akan menghindari menghindarin hal-hal yang kita tidak suka Ataupun kamu harus datang Tapi mungkin kamu harus seperti apa menghadapinya Jadi oleh dengan karena itu Kamu akan jauh lebih mengurangi stres kamu Gitu teman-teman Itu tujuan kita mengerti Atau mengenali Kepribadian atau karakter apa sih yang kita punya Nah seperti apa sih introvert dan ekstrovert. Nah, banyak teman-teman selalu ba banyak kebanyakan orang selalu menganggap introvert itu adalah pemalu atau ada identik dengan dirinya tuh pemalu. Terus dia antisosial. Biasanya kalau orang-orang ngomong nerd atau geeks biasanya itu orang-orang introvert Terus kalau extrovert cenderung loud atau outgoing dan juga outgoing. Jadi orang-orang intro ex maksudnya dalam suatu ruangan atau dalam ya isanya dalam satu ruangan ya dia ngomong aja semua orang udah tahu oh si ah karena dia suaranya udah kedengaran dan juga outgoing dia suka sekali berkumpul hang out dengan teman-temannya dalam lingkungan yang luas gitu. Tapi apakah selalu introvert itu pemalu ataupun antisosial dan extrovert selalu loud ataupun outgoing? Mungkin extrovert akan selalu kalau ngomong keras, belum tentu. Memang sih betul, tapi tidak selalu akan seperti itu itu ter uh, itu Kenapa uh, kalau kita melihat dari salah satu tokoh kalau di psikologi itu tokoh yang terkenal uh, tentang extrovert introvertnya ada yung itu dia menggambarkan akan jadi excited maksudnya akan menjadi energi atau mereka akan apa ya istilahnya akan menjadi sangat sangat apa ya energik energik itu dari mana kalau seorang yang extrovert dia akan karena dia mengambil energi energi positif mereka dari luar mereka akan cenderung mereka akan mengatakan uh, mereka dari outset, jadi mereka melihat energi mereka yang mereka terima itu dari luar, makanya mereka cenderung suka bergaul, outgoing ataupun uh, hidup itu dapat dari teman-teman ataupun dari ngobrol-obrolan makanya mereka suka berkumpul sedangkan introvert jauh berbeda dari si extrovert ini mereka mengambil energi suka menyendiri ataupun kalau mereka sedang apa ya misalnya capek ataupun lagi apa jenuh ataupun seperti apa ya misalnya mereka benar-benar Uh, dalam kondisi uh, drain emosional biasanya mereka cenderung menyendiri ataupun keluar dari teman-teman uh, ataupun langsung di mereka kayak isanya ataupun mereka suka ke gunung yang mungkin nggak banyak orang seperti itu itulah uh, kepribadian introvert nah karena kenapa eh, gimana sih caranya kita tahu eh, kepribadian itu eh, aku nih ekstrovert apa introvert biasanya mungkin kita paling eh, banyak kan orang adalah melihat dari personality test personality test apa aja banyak banget personality personality test salah satunya yang tadi saya saya bermain dengan teman-teman yaitu kokologi itu juga salah satu personality test teman-teman. Lalu ada yang terkenal lagi kalau sekarang orang-orang Jepang juga Ikigai juga melakukan seperti itu. Dan juga kalau kalian sempat, ter, sempat pernah dengar MBTI atau Meyer Bridge apa ya? Test Inventory teman-teman mungkin itu yang paling paling populer ya teman-teman di antara semua personality test itu dengan 16 kepribadian itu juga kan kalian bisa melihat kalian diri kalian introvert atau extrovert dan juga ada juga personalitas juga dari Holland dengan riaseknya di mana ada enam kepribadian yang mereka uh, yang dia pisahkan nah itu juga kalian juga bisa lihat kalian tipe introvert atau extrovert sih dan juga yang di bawah ini yang paling bawah itu ada DISC yang bawah tengah ya itu ada DISC itu benarnya itu personality test yang paling ini ya yang paling lama teman-teman yang paling apa ya paling dulu di antara semua semua tes-tes lah. Itu ada DISC. Nah, itu masih sering kita pakai di di uh, DISC ini buat Uh, apa ya profiling teman-teman gitu jadi dia akan melihat melihat uh, empat kepribadian empat karakter atau empat kepribadian itu dari tipe I D I C dan S biasanya juga akan melihat dia tipe introvert atau extrovert sih gitu. Lalu Enneagram mungkin Uh, ada teman-teman yang kenal, ada yang enggak, tapi itu juga lumayan populer pada pada kapan ya di awal kalau enggak salah di tahun 2014 2015 sangat terkenal sekali nih ya enneagram itu. Dan yang terakhir adalah empat temperamen. Itu yang membuat saya mungkin masuk ke fakultas psikologi karena karena terinspirasi dari dari tes ini, personalitas ini yaitu empat temperamen itu di mana mereka bagi dengan sanguin, koleris, fleksmatis, dan melankolis. Waktu itu kalau nggak salah yang terkenal dengan bukunya personality plus. Saya lupa pengarangnya siapa, tapi kalau nggak salah nama bukunya personality plus. Nah itu teman-teman, Dimana cara kita melihat aku tipe kepribadian apa sih? Jadi salah satunya juga dengan personalitas ini. Nah. Ekstrovert dan introvert itu berbeda atau sama sih atau benarnya member-member. Ternyata benarnya mereka sangat-sangat kayak seperti kutub utara dan kutub selatan ya. Jadi sangat berbeda sekali. Contoh yang saya tunjukin ini yang kalian sekarang lihat ini adalah mereka melihat uh, same word but totally different perception. Jadi uh, extrovert dan introvert melihat satu satu apa ya word itu satu kata tapi persepsinya berbeda. Jadi mereka akan uh, apa ya? ber apa ya berpikir sangat berbeda. Contoh yang seperti ini adalah weekend. Mereka melihat weekend seperti apa sih? Kalau extrovert melihat weekend itu seperti time of the week when they can be around a lot of people. Tapi berbeda banget dengan introvert, teman-teman. Introvert itu justru mereka melihat weekend itu sebagai time when they can be alone read the favorite books or have some quiet me time. Jadi kalau orang extrovert dia kan kalau lihat perfect weekend itu seperti apa dia akan hanging out dengan temannya. Jadi dengan berkumpul bersama teman mereka bisa refreshing atau chilling. Uh, nah, daripada mereka untuk relax and recharging atau me time gitu. Berbalikan, berbalikan dengan introvert. Kalau introvert mereka lebih suka relaxing and temennya. Seperti itu perbedaannya ini introvert dan extrovert berarti sangat ekstrim sekali. Kenapa? Karena karakter mereka, mereka punya karakter dua karakter yang karakter karakter mereka sangat berbeda. Yuk kita lihat karakter mereka seperti apa sih? Seorang introvert itu mereka itu apa? Mereka pikirin apa apa? Mereka pikirin. Introvert dia akan enjoy socializing. Jadi maksudnya adalah kalau introvert itu uh, semuanya mereka pikirin dulu sebelum mereka mereka apa ya misalnya mereka keluar gitu. Kalau kalau si ekstrovert tuh mereka sukanya ngobrol, mereka sukanya uh, ngomong dulu dengan orang. Jadi kalau introvert enjoy one on one conversation. Jadi dia nggak suka uh, conversation atau ngobrol dengan uh, banyakkan orang di, di depan umum atau ber, berbanyakan orang itu mereka nggak enjoy sama sekali. Berbeda lagi dengan extrovert. Kalau extrovert dia itu uh, sangat suka berbicara dengan banyakkan orang. Jadi Makanya jangan kaget kalau sering gathering ataupun pesta mereka akan selalu ada. Kenapa? Karena mereka kebutuhan mereka untuk untuk apa ya isanya untuk ngobrol seperti itu. Kalau introvert jangan kaget Ring apa kadang-kadang mereka nggak nggak datang. Kenapa? Ya maklumlah mereka orang introvert jadi mereka sangat apa ya isanya cenderung ngapain ya datang nggak ada nggak ada energi mereka ataupun kau datang itu akan drain energi mereka gitu makanya mereka nggak terlalu suka untuk berkumpul seperti itu boleh berkumpul tapi hanya few of people atau ya cuma satu atau dua orang teman terdekatnya seperti itu kalau kebanyakan mereka uh, agak yang cenderung nggak suka seperti itu nah secara ini uh, pem, apa secara omongan juga kalau si introvert dia akan lebih mendengarkan dulu daripada ngomong jadi jangan kaget kalau seorang introvert uh, terkenal dengan dia itu pendengar yang baik karena dia akan mendengarkan dulu apa yang teman yang ngomongin sebelum mereka membalasnya karena mereka butuh waktu untuk berpikir uh, apa sih yang baik untuk aku balas omongan tersebut seperti itu tapi beda dengan extrovert. Kalau extrovert lebih banyak berbicara sebelum dia pikirin ataupun sebelum dia mendengarkan dia udah ngomong dulu. Seperti itu seorang extrovert. Nah, seorang introvert juga dia hanya open up to few people maksudnya kalau dia punya rahasia ataupun dia mau curhat nih, dia akan curhat terhadap satu atau dua orang yang dia anggap uh, dia nyaman ataupun dia anggap dia dekat dengan orang itu itu seorang yang introvert, tapi ekstrovert dia bisa banget. Eh uh, apa ya istilahnya dia bisa banget eh uh, ngomong dengan banyakkan orang. Jadi belum apa-apa misalkan nih dalam kalau kalian lihat dalam misalkan kalian anak baru dalam dalam satu kerjaan ataupun mungkin eh uh, dalam satu lingkungan sosial gitu. Di mana ada orang introvert dan extrovert, biasanya orang introvert gak akan deketin kamu dulu atau diem dulu. Nanti, kalau udah lama, dia akan baru akan kamu. Eh, dia akan kenalan sama kamu atau kena obrol gitu, karena dia biasanya akan eh, cenderung observasi dulu. Seperti itu, beda dengan orang extrovert, ke orang extrovert biasanya. Uh, anak baru nih, oh dia langsung datang uh, anak-anak baru ini tentang apa yang dia rasain, seperti apa dia dia senang atau bahagia di sini ataupun apapun lah itu itu orang-orang ekstrovert, lalu orang ini -in, dia tidak suka atensi, jadi dia kalau apa ya kalau misalkan dalam pang uh, kalau misalkan kalau orang tuh kita ada satu kita ngadain suatu apa ya panggung ataupun kita ngadain suatu apa ya konser kali ya. Kalau orang yang cenderung yaitu di belakang panggung. Kalau ekstrovert dia suka di seperti itu karena dia sangat suka attention. Jadi dia like attention. Lalu orang ekstrovert cenderung dia suka dengan experience atau pengalaman-pengalaman baru, jadi lebih dia lebih mudah beradaptasi lah daripada orang introvert. Biasanya orang introvert cenderung eh, dia agak susah untuk beradaptasi dan eh, untuk eh, kondisi yang baru dia sangat sangat butuh apa ya, gitu. Dan ya yang kalian yang terakhir adalah di extrovert adalah accept change easily. Jadi untuk perubahan-perubahan mereka sangat gampang banget beradaptasinya. Seperti itu salah satu itu karakter-karakter dari nah di dalam tipe-tipe itu walaupun introvert atau extrovert mereka jadi punya ada tipe-tipe tersendiri juga. Introvert itu kita punya empat tipe introvert. Halo Mbak Fide. Kayaknya nge ya. Halo Mbak Fide. Jaga privasi dia juga nah dia nggak akan di dalam lingkungan sosial dia nggak akan malu ataupun gelisah nggak seperti yang tadi e, kalau introvert cenderung pemalu dia nggak dia nggak akan gelisah dengan lingkungan sosial ataupun dia nggak akan malu dengan lingkungan sosial bahkan dia enjoy loh di dalam lingkungan tersebut tapi nggak terlalu lama dia butuh juga e, apa ya istilahnya dia butuh juga ketenangan buat dia sendiri atau me time jadi e, dia kalau terlalu lama, terlalu lama di apa ya di lingkungan sosial itu dia biasanya emotionally drain seperti itu. Lalu juga ee, gimana? Halo? Apakah putus-putus omongan saya? Maaf. Sudah enggak mbak. Oke okay, oke. Okay. Maaf ya kalau putus-putus, bilang aja nanti ee, mungkin dikoneksi di saya agak gimana? Saya minta maaf juga. Nah, itu seorang yang sosial introvert. Nah, sosial introvert juga, dia juga benarnya suka being alone ataupun dia juga suka menyendiri. Tapi dia dia juga sangat suka dan dia punya keinginan untuk bersama dengan teman-temannya. Enggak yang banyak, tapi hanya satu dua orang yang dia anggap apa ya istilahnya. Dia sangat percaya ataupun dia nyaman bersama teman-teman itu. Nah, itu adalah seorang sosial introvert sos uh, introvert yang sangat sos uh, sosial introvert di samping itu pula kalau dia curhat nih dia akan dia nggak bisa curhat ke semua orang dia akan curhat cuma ke mungkin satu dua orang temennya yang memang paling paling dianggap apa ya istilahnya special friend ataupun uh, yang paling nyaman bagi dia dia akan baru bisa curhat kalau enggak dia nggak akan bisa Nah, tipe kedua apa nih? Tipe kedua dari introvert adalah thinking introvert. Seperti apa thinking introvert? Hampir sama terhadap social introvert. Nah, thinking introvert itu juga nggak ada masalah untuk socializing. Jadi, um, mereka itu untuk bersosialisasi mereka oke-oke okay -okay aja gitu. Tapi beda dengan sosial introvert adalah mereka itu lebih suka walaupun bersama-sama dengan teman-teman ya mereka tuh lebih suka membayangkan ataupun kalau, kalau orang ngomong daydreaming daydreaming itu apa ya melamun paling gampang kalau lihat orang-orang thinking introvert itu adalah orang yang suka melamun nah itu adalah orang-orang thinking yang punya kepribadian thinking introvert nah kalau eh, uh, mereka kalau kalian ngelihat orang-orang orang-orang tipe ini biasanya nih kalau kalian datang di satu komunitas terus ngelihat orang itu biasanya orang itu cenderung yang nggak uh, nggak mau deket ataupun cenderung jauh ataupun apa ya kalau orang ngomong kadang-kadang orang sama ngomong sombong gitu pada benarnya mereka bukan sombong tapi mereka ya tipenya yang seperti itu gitu nggak akan deket di awal gitu dan karena kenapa karena ya mereka memang karena suka mengkayal mereka suka daydreaming seperti itu oleh karena itu benarnya mereka itu sangat tune in di perasa uh, dengan feeling mereka atau perasaan perasaan mereka daripada orang pada kelayak uh, maksudnya orang pada biasanya mereka jauh lebih sensitif mungkin ya seperti itu nah dengan orang dengan orang-orang yang thinking introvert biasanya orang-orang tuh susah ngajak ngobrol anak-anak ini atau tipe-tipe orang ini susah connecting dengan orang ini karena kenapa? karena mereka itu lebih cenderung punya pemikiran yang unik jadi mereka itu lebih apa ya pikirannya tuh karena sangat unik jadi kadang-kadang orang nggak paham apa yang mereka pikirin dan kebanyakan orang ini tuh mereka lebih suka e, menguji pikiran-pikiran mereka daripada mereka harus bersosialisasi dengan temannya atau maksudnya seperti ini kalau misalkan dalam ada kerjaan gitu ya, mereka cenderung mereka eh aku punya ide ini ini, mereka cenderung ngerjain dulu daripada mereka untuk uh, ngomong ke temennya ini loh kamu harus ngelakuin seperti ini, ya, coba di seperti ini ini ini. Nah itu mereka cenderung itu dulu apa namanya menguji menguji apa ya pikiran-pikiran apa yang ada di pikiran mereka daripada menjelaskan ter, uh, ke teman-temannya dulu seperti itu. Itulah orang-orang yang orang-orang uh, yang ada dalam thinking introvert. Nah, tipe introvert ketiga apa itu? Anshis, uh, namanya adalah anxious introvert. Nah, anxious introvert itu biasanya uh, benarnya nggak sama, tapi biasanya orang kadang-kadang melihat -kadang mereka seperti apa ya? Uh, social social anxiety ataupun apa ya misalnya mereka sangat nggak suka hubungan sosial seperti itu orang 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 ini pema, apa ya sangat malu banget ada yang sampai sangat malu banget tapi ya taraf malu kan beda-beda ya teman-teman yang seperti itu nah mereka orang-orang yang memang daripada ngobrol sama orang lain, mereka lebih jauh lebih suka kesendirian dan mereka sangat uh, dengan lingkungan baru ataupun lingkungan sosial yang besar ataupun banyak banyak orang gitu ataupun gathering, mereka cenderung nggak uncomfortable. jadi mereka itu nggak nggak apa ya nggak comfort nggak uh, nggak enak atau nggak seneng gitu jadi cenderung nggak seneng apa ya comfortable gitu nggak nggak comfortable dengan uh, apa ya lingkungan yang besar punya orang anxious introvert nah biasanya nah ini teman-teman kalau seorang yang anxious introvert banget di case-nya ataupun di apa ya misalnya yang ekstrim-ekstrimnya mereka bisa jadi yang tadi saya ngomongin adalah seorang-orang social social uh, social anxiety nah nah tipe introvert terakhir adalah restrain introvert. Apa sih restrain introvert itu? Orang ini biasanya cenderung sangat pemikir dan dia benarnya malah orang yang sangat kaku dan enggak cenderung perubahan. Jadi eh, dia itu benarnya orang yang kalau diburu-buru sangat nggak comfortable ataupun sangat nggak suka kalau mereka harus nah, uh, kalau ngajak mereka keluar ataupun mereka mau hang out dengan teman-temannya itu mereka biasanya sudah apa ya merencanakannya jauh lebih lama dulu. Enggak yang hari ini hari ini diajak hangout mereka langsung mau gitu nggak mereka akan jauh jauh misalkan satu minggu ataupun dua minggu karena orang involved, teman -teman. Nah, orang Kristen introvert teman-teman nah orang-orang ini eh, paling suka mereka mereka tuh paling suka seperti apa sih mereka itu benarnya orang-orang kalau orang paling ngomong kalau orang paling lihat tuh kalau mereka tuh kalau bangun pagi tuh agak sangat sangat susah ya teman-teman. Jadi istilahnya untuk nyatuin otak dan apa ya motorik mereka itu sangat susah kalau bangun pagi-pagi. Jadi biasanya agak ngeliat-ngeliat dulu seperti apa. Seperti itulah orang-orang introvert dan juga orang-orang ini sangat suka dengan me time mereka. Jadi mereka itu jangan kaget kalau melihat orang-orang ini tuh ke bioskop sendiri, dia akan nonton bioskop sendiri ataupun mereka nonton TV favorit ataupun favorit mereka sendiri dan juga mereka itu suka dengan membaca dan juga mungkin mereka akan doing yoga sendiri gitu, teman-teman. Nah, itu tipe empat tipe introvert yang ada di dunia ini gitu teman-teman dah -teman. kalau sudah ada yang mau ditanyakan dulu atau saya agak putus-putus ya mungkin Mbak Fide eh, agak putus-putus tadi terus tadi ada Muhammad Sofi minta diulang kembali dari yang empat tipe okay. introvert katanya oke okay, oke okay. empat tipe introvert yang mana mulai dari sosial introvert dulu ya mungkin yang singkatnya aja mungkin ya Mbak ya sosial introvert oke okay. Ayo. boleh 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 saya ulangin dulu ya teman-teman maaf kalau uh, apa ya istilahnya saya agak putus-putus kalau sosial introvert tadi yang saya sebutin benarnya sosial introvert itu uh, kalau orang ngomong itu dia mungkin uh, dia bukan tipe pemalu teman-teman dia ini dia cenderung suka dengan kegiatan apa bersosialisasi dengan teman dia oke okay, dia suka tapi uh, mungkin nggak nggak dalam arti dia itu apa ya istilahnya Uh, dia itu paling outgoing dan juga paling privacy jadi dia itu nggak bisa terlalu lama bersama teman-teman apa bersama teman-temannya yang banyak tapi dia suka benarnya hang out dengan teman-teman nah orang social introvert ini biasanya yang paling kadang-kadang orang-orang tuh salah salah tangkap uh, dia orang-orang pik uh, banyak pikir dia itu ekstrovert padahal benarnya dia social introvert Lalu, juga tipe kedua tadi, thinking introvert itu, thinking introvert itu adalah orang yang suka daydreaming atau orang yang suka melamun. Itu orang-orang thinking introvert, ya, oke, okay dengan kehidupan sosial, tapi ya, dia lebih suka lebih suka mendalami uh, pikiran-pikirannya. Lalu, anxious introvert itu malah orang yang sangat introvert yang paling pemalu. Itu ada anxious introvert, jadi anxious introvert dilihat bahwa orang itu adalah pemalu, dia uh, sangat anti terhadap apa ya sosial maksudnya dia tidak unconvert, un, 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 uh, dia nggak comfortable dengan lingkungan sosial jadi dia lem, memang lebih suka menyendiri sedangkan Kristen introvert itu dia lebih pada orang-orang uh, yang ini apa namanya uh, dia suka dengan pemikiran-pemikirannya dia dia memang nggak suka nggak terlalu suka menjelaskan terhadap orang jadi ya mungkin tipe ini tuh daripada aku jelasin ke orang gitu mendingan aku memikirkan memikirin dulu seperti itu itu tipe-tipe riset introvert seperti itu teman-teman nah riset recent... introvert i trend introvert itu juga mereka sangat rileks kalau mereka bisa me time ataupun bisa nonton TV apa ya TV show mereka sendiri terus bioskop mereka bisa ke bioskop bioskop sendiri nggak nggak perlu dengan bersama dengan teman-teman gitu maksud teman-temannya maksudnya dan juga dia suka baca dan kadang-kadang do yoga alone dia melakukannya seperti itu jadi dia convert terhadap rutinitasnya, tapi benarnya kalau paling gampang lihat orang-orang kristen -orang introvert dia itu kalau dia agak enggan kalau disuruh bangun pagi seperti itu. Nah, ada yang uh, masih putus-putus kah, Mbak Puspa? Enggak, Mbak, cukup. Oke, okay. kita lanjut ya teman-teman ke tipe yang extrovert kalau tadi Uh, kalau tadi empat tipe introvert kita akan lanjut ke empat tipe extrovert. Extrovert pun punya empat tipe loh, teman-teman. Nah, tipe-tipe seperti apa sih? Kita mulai dari tipe yang pertama, extroverted sensor. Apa sih introverted sensor itu? Kalau extroverted sensor itu kita teman-teman uh, yang masuk dalam extroverted sensor itu biasanya teman-teman itu paling suka dengan apa ya istilahnya, lingkungan sosial ataupun kalian akan suka dengan istilahnya datang ke gathering datang ke pesta ataupun apapun lah ya dalam maksudnya lingkup, lingkup, lingkup sosial yang besar seperti itu Benarnya buat apa? Buat kalian gathering information ataupun kalian pingin dapat informasi-informasi apa sih yang ada di apa yang teman-teman kalian ataupun apa lingkungan sosial kalian omongin. Nah, biasanya tipe-tipe ini dia cenderung menggunakan indra, indra 5 indranya buat uh, sensing ataupun merasakan merasakan dan mengambil informasi-informasi tersebut. Kenapa gunanya? Karena tipe-tipe ini mereka itu eh, akan belajar dari informasi-informasi eh, yang mereka dapat, mereka akan belajar dari pengalaman-pengalaman yang mereka dapat di eh, dengan melihat lingkungan sosial seperti itu. Dan nah, mereka orang-orang yang sangat nggak suka teori ataupun eh, apa ya istilahnya? hipotesa hipotesa ataupun apa ya kalau ngomong hipotesa itu eh, daripada nebak-nebak mereka lebih sangat percaya terhadap ini pengalaman 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 yang pernah mereka eh, yang pernah mereka alami itu adalah orang extroverted sensor nah tipe kedua adalah extroverted intuitors apa sih tipe ini nah beda dari tipe sensor. Kalau tipe tipe intu, intuitors ini, mereka itu enggak daripada mereka enggak terlalu suka gali info. Mereka itu lebih suka mereka suka seperti tipe-tipe ekstrovert biasanya ya, suka datang ke gathering, suka datang ke pesta atau lingkungan sosial seperti itu, tapi bukan untuk gali info seperti ekstrovert eh, extroverted sensor tapi lebih pada mereka itu mau apa ya istilahnya observasi atau melihat eh di eh, aku datang ke sini ah ke gathering ini aku pingin lihat kejadian-kejadian apa yang akan datang dan biasanya mereka tuh suka nebak-nebak habis ini akan ada kejadian apa ya aku datang ke situ nanti akan ada kejadian apa ya seperti itulah mereka itu uh, lebih suka dengan datang itu untuk melihat kemungkinan-kemungkinan yang ada dan juga mereka itu uh, juga suka datang itu untuk melihat dan merasakan apa yang terjadi di lingkungan-lingkungan lingkungan itu itu adalah orang-orang extroverted intuiters teman-teman nah tipe yang ketiga adalah extroverted feelers apa sih extroverted feelers itu dia orang yang sangat people oriented jadi kalau dari tipe-tipe extrovert itu dia yang paling people oriented teman-teman dia suka berkerumun dengan teman-teman dengan teman-temannya dengan lingkungan sosial dia suka gathering kenapa karena dia ingin apa ya mendengarkan uh, atau pingin apa ya istilahnya dia itu kayak ini loh dia itu kayak merasa dia itu hidup untuk membahagiakan teman-temannya dia hidup untuk membahagiakan orang jadi dia kadang-kadang agak stres kalau uh, temannya itu nggak comfort dengan dia atau temennya nggak suka dengan dia dia biasanya cenderung stres dengan itu Nah, extroverted ini karena karena dia itu suka berkumpul bersama teman-temannya itu untuk apa sih? Untuk dia belajar uh, gimana sih cara aku membahagiakan teman aku dan juga dia juga akan sharing pengalaman pengalamannya di situ. Nah, tipe ini memang sih kadang-kadang juga suka menyendiri juga seperti pada introvert yang lainnya untuk recharging gitu. Tapi dia malah yang paling sedikit dari semua tipe-tipe ekstrovert ataupun introvert untuk me time. Dia memang lebih cenderung suka uh, dengan bersama dengan teman-temannya atau hang out dengan teman-temannya. Kenapa ya? Itu yang tadi saya ngomongin karena kayak dia tuh ngerasa yaitu eh uh, apa ya istilahnya? yaitu itu hidup untuk membahagiakan orang lain. Seperti itulah tipe extroverted fillers. Nah, yang terakhir dari empat tipe extrovert adalah extroverted thinkers. Seperti apa sih extroverted thinkers itu? Extroverted thinkers itu biasanya orang ngomong dengan natural leader. Nah, dia itu memang apa ya, misalnya natural leader, jadi dia itu Born to be a leader, maksudnya seperti itu. Jadi dia punya percaya diri yang sangat kuat dan juga dia itu uh, sangat mementingkan logika daripada perasaan dan yang lain-lain ya teman-teman. Sebenarnya orang-orang savater thinkers ini dan juga dia fokusnya adalah producing the result. Uh, orang ini sangat orient, apa individu, uh, individu ini orang yang sangat Uh, orientasinya itu terhadap apa yang dia capai dan juga dia orang yang sangat efisien dan terkadang orang-orang ini adalah overachiever. Nah dia itu uh, energi yang mereka dapat itu uh, didatangkan dari gimana cara mereka itu bekerja dengan keras dan juga mencapai goal-goal mereka. Itu mereka kalau mereka akan merasa puas, jadi mereka dapat energinya dari situ. Jadi, wah aku udah bekerja keras. Jadi dia dapat energinya dari situ. Itulah tipe-tipe extrovert, teman-teman. Empat tipe extrovert yang ada dari sini. Nah, eh, di samping itu pula, pasti eh, extrovert dan introvert eh, ada kelebihan dan kekurangannya ya, teman-teman. Nah, kelebihan apa sih yang ada di introvert ini? Kelebihan dari in, uh, tipe introvert itu adalah dia tuh orang yang sangat fokus, teman-teman. Kalau tipe introvert itu karena dia mungkin dari apa semua energi dia dari dalam jadi dia orang yang sangat fokus. Dia akan sangat detail, perhatian. Tipe-tipe introvert itu terkenal dengan tipe-tipe ini dan juga tadi yang sempat dan sering saya omongin adalah dia pendengar yang baik. Jadi dia mendengarkan dulu sebelum dia akan apa ya berbicara. Dan dia juga memang problem solver yang sangat baik tipe-tipe introvert ini. Nah, dan juga uh, tipe introvert ini juga sangat jago dengan observasi karena dia akan melihat uh, sebelum dia beraksi dia akan melihat uh, lingkungan atau dia akan observasi dulu jadi sebelum apa ya jadi kadang-kadang orang merasa cenderung lambat kenapa karena mereka harus uh, mengobservasi, mereka menganalisa yang seperti itu itulah tipe-tipe tipe-tipe ini tipe-tipe uh, kelebihan dari tipe-tipe introvert ini. Nah, kalau extrovert pasti juga punya kelebihannya, yaitu mereka apa ya mereka uh, dengan sangat mudahnya bisa berbicara di kalayak umum di depan di depan publik. Mereka sangat jago sekali berbicara daripada tipe introvert. Kalau tipe introvert, mereka disuruh tiba-tiba apa ya, misalnya dadaan untuk ngomong mereka udah panik dulu mereka ngomong apa gitu tapi tipe extrovert enggak loh teman-teman mereka bisa dengan sangat mudah bisa berbicara dengan baik di depan kalayak umum itu yang bagus sekali dari tipe extrovert ini nah dan juga tipe-tipe ini mereka sangat apa ya on fire mereka itu sangat apa ya energik sekali tipe-tipe ekstrovert beda dengan mungkin E, paling gampang kalau disuruh langsung ngerjain itu tipe eksovert yang paling langsung duluan dulu daripada tipe introvert kalau tipe introvert dia mundur dulu mikir dulu e, apa ya istilahnya dia itu juga observasi dulu seperti itu kalau eksovert tanpa pikir panjang mereka akan langsung lakuin ya dan juga mereka sangat-sangat percaya diri tipe eksovert itu terkenal dengan kepercayaan dirinya yang sangat maksimum. Nah karakter-karakter dalam bekerja tipe introvert dan tipe extrovert pun berbeda teman-teman Dimana tipe introvert suka bekerja mandiri Lalu juga dia ya itu pendengar yang baik Jadi dia aktif listening Dan juga dia bekerja bukan orang yang multitasking Dia akan bekerja satu-satu dulu Satu selesai dia ngerjain satu yang lain Satu yang, satu yang lain karena dia sangat fokus dan juga, dia sangat jago untuk membuat training ataupun analyzing data. Biasanya, nih, orang-orang introvert itu e, bekerjanya di bidang apa sih? Biasanya, desainer, accounting, writers, teachers, atau librarian itu ada di tipe-tipe introvert ini. Nah, tipe-tipe introvert itu punya beberapa skill, yaitu: memori, kenapa? ya dia orang yang mem punya memori yang bagus, dia sangat fokus, makanya dia punya mem mem memori-memori, dia gampang mengingat ataupun mereka mempunyai memori yang bagus, dia juga pintar memplanning dan pasti dia seorang problem solver yang bagus dan motor control dan self regulation yang bagus tuh maksudnya adalah dia itu nggak gegabah untuk melakukan sesuatu, jadi untuk misalkan untuk membalas omongan orang ataupun berperilaku, mereka tuh lebih tertata seperti itu. Itulah skill yang ada dalam tipe-tipe introvert. Kalau extrovert, karakter dan bekerja itu, mereka tuh suka kolaborasi. Mereka bekerja dengan tim, mereka sangat bagus bekerja dengan teman-teman, berkolaborasi dengan teman-teman teman-temannya maksudnya dalam satu tim mereka sangat bagus sekali lalu mereka beda dengan tipe introvert mereka tuh sangat bisa untuk multitasking teman-teman orang-orang extrovert itu bisa dalam satu waktu mengerjakan banyak banyak hal seperti itu lalu mereka pasti suka berinteraksi dengan teman-temannya dan juga mereka sangat suka loh kelihatan sibuk di di pekerjaannya jadi mereka tuh sangat sangat suka kalau kelihatan mereka tuh busy ataupun kelihatan di lingkungan pekerja apa mereka juga suka melihat lingkungan pekerjaan yang sibuk jadi lingkungan kerjaan yang crowded sibuk itu mereka sangat excited seperti itu nah uh, mereka biasanya akan masuk atau cenderung di pekerjaan seperti sales, event planners, mediator, bahkan psikologis. Di situ teman-teman itu mungkin salah satu maksudnya profesi-profesi apa sih yang biasanya mereka ambil seperti itu. Tapi bukan dan berarti akan uh, harus seperti ini enggak. Karena pasti banyak apa ya profesi-profesi uh, lain yang mungkin mereka bisa ambil juga. Nah, Terus skill apa yang mereka miliki? Satu adalah processing new information. Jadi maksudnya mereka itu sangat mudah untuk memproses informasi-informasi baru karena ya mereka sifatnya multitasking ya teman-teman. Lalu applying new knowledge quickly. Jadi mereka sangat mudah untuk belajar hal-hal yang baru. Dan untuk talking more abstractly, jadi maksudnya mereka akan, ya isanya mereka diminta dengan dadaan untuk uh, apa namanya berbicara langsung mereka sangat bisa mereka sangat bagus karena mereka ya elemen mereka beker, apa ya elemen mereka untuk berbicara di kalayak seperti itu dan juga orang-orang ekstrovert itu terkenal dengan risk taker jadi istilahnya mereka sangat eh, sangat karena sangat pede mereka itu juga sangat orang mereka juga akhirnya cenderung untuk mengambil apa ya mereka tidak masalah untuk mengambil resiko seperti itu sebesar apapun resikonya mereka ambil biasa kadang-kadang terkenal juga dengan terkenal juga dengan hal tersebut nah environment apa sih yang bagus buat orang extrovert ataupun orang introvert nah seorang introvert mereka cenderung meli apa ya mereka cenderung uh, mereka itu cenderung ini Suka dengan suasana atau area yang sepi, kenapa? Karena mereka harus fokus, teman-teman, e, karena mereka dengan apa ya, eh gimana ya maksudnya. Mereka itu, mereka itu punya kekuatan fokus, makanya mereka itu butuh area yang sepi untuk mereka bisa fokus, mereka bisa melakukan kerjaan. Jadi makanya mereka sangat tidak comfortable dengan area yang ramai ataupun busy workplace di situ. Dan juga eh dengan seperti itu mereka jauh lebih bisa bisa bekerja dengan baik. Itulah tipe introvert. Nah, beda lagi dengan tipe extrovert tipe ekstrovert dia lebih suka melihat atau mendengarkan aktivitas. Kenapa? Dia akan mendapatkan inspirasi ataupun dia akan mendapatkan ide-ide yang bagus dari melihat atau mendengar aktivitas karena ya mereka memang suka um, ngobrol dengan teman-teman. Mereka suka dengan lingkungan yang apa ya? bising, bising ataupun uh, lingkungan yang kelihatan sibuk dengan itu mereka akan mendapatkan inspirasi ataupun mereka akan mendapatkan ide seperti itu itu dalam perbedaan uh, secara environment buat tipe introvert dan extrovert lalu kalau dalam meeting nih, dalam rapat nih, kita banyak uh, kita dapat melihat jelas tipe yang extrovert dan introvert gimana, dengan cara kalau extrovert, dia suka berbicara di depan umum jadi Ya mereka memang natural buat apa ya elemen mereka untuk berbicara dengan umum itu sangat sangat besar gitu walaupun nggak maksudnya gini orang itu kalau berbicara dengan di depan umum pasti ada groginya pasti ada nggak e, nggak tipe introvert aja tipe extrovert pun juga akan mengalaminya grogi itu tapi tipe extrovert ini bisa lebih apa ya misalnya lebih enggak grogi daripada tipe introvert, jadi dia akan mengatasinya dengan sangat mudah kegrogiannya mereka itu. itu cenderung ke uh, bagusnya tipe ekstrovert itu. nah tipe introvert lebih banyak diam dan prepare. kenapa? karena tipe introvert itu nggak suka kalau dia itu ditanya dia nggak bisa jawab, wah dia bakalan stres. oleh karena itu dia lebih banyak diam dulu dan dia apa ya observasi dulu dan prepare apa yang pertanyaan-pertanyaan uh, apa sih yang akan yang akan ditanyakan ke ke saya seperti itu kenapa supaya saya bisa menjawabnya lebih baik itu tipe tipe uh, tipe introvert dan extrovert di dalam saat maksudnya di saat mereka dalam rapat seperti itu Nah, secara komunikasi juga beda. Kalau kalian lihat tipe introvert dan extrovert juga sangat-sangat beda secara mereka berkomunikasi. Kalau tipe extrovert itu mereka akan think of lot. Jadi maksudnya mereka suka ngobrol dan mereka mungkin ngobrolnya wah kelihatan, kelihatan apa ya, kelihatan keras. Maksudnya eh, didengar, kedengeran gitu, think of lot. Jadi, terus habis itu mereka juga eh, suka berbicara, suka berbicara juga di telepon terus langsung ketemu orang seperti itulah itu tipe-tipe extrovert. Sedangkan berbeda dengan interview introvert teman-teman. Kalau tipe introvert daripada aku ngobrol di telepon ataupun WA call ataupun apapun lah ataupun video call mungkin ya. Dia lebih suka messaging, dia lebih suka chattingan, WA chat, terus segalanya yang berbentuk dengan messaging atau instant messaging gitu. Messaging. Nah itu tipe secara komunikasi, pas cara berkomunikasi. Nah teman-teman kalau uh, seorang introvert dan ekstrovert itu biasanya ada ada maaf ada orang-orang yang uh, merasa bahwa tipe Ekstrovert itu jauh lebih bagus sebagai leader nih daripada tipe introvert. Apakah itu semuanya benar kayak tadi? Contoh, ada tipe ekstrovert yang memang born leader ya, teman-teman. Natural leader memang mungkin ada, tapi apakah betul bahwa seorang ekstrovert jauh lebih bagus e, waktu dia menjadi pemimpin daripada introvert? Ternyata enggak, teman-teman. Jadi, jangan khawatir dengan kalian yang punya tipe-tipe introvert. Ternyata banyak apa ya misalnya banyak pemimpin-pemimpin dunia lahir dari seorang yang introvert teman-teman dan mereka juga memimpin dengan sangat bagus loh teman-teman nah seperti apa sih tipe-tipe uh, uh, kalau as a leader tuh tipe extrovert dan introvert tuh seperti apa sih kalau extrovert biasanya dia sangat bagus sebagai leader karena dia cenderung sangat interaktif dia akan suka berinteraksi dengan temannya dengan bawahannya dengan temannya sama leader dan juga kliennya bahkan mungkin eh, pelanggan-pelanggannya ya teman-teman. Lalu dia juga berkomunikasi dengan baik dan juga sering. Dia akan sering nanyain ke bawahannya ataupun nanyain ke apa ya istilahnya nanyain ke kliennya karena memang dia memang punya kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik dan juga dia cekatan. Karena mereka dia memiliki energi yang sangat tinggi. Seperti itu tipe-tipe uh, extrovert yang sebagai leader tuh seperti apa sih? Ya seperti itulah. Nah beda lagi dengan introvert. Jauh kalau introvert itu beda karena kalau dia sebagai leader dia punya konsentrasi yang sangat baik. Jadi dia akan Uh, kalau ada proyek ataupun ada pekerjaan, dia akan berkonsentrasi terhadap itu dengan yang sangat baik dan dia detail dalam pekerjaan juga. Dan saat dia apa ya uh, memberikan pekerjaan ke bawahannya ataupun ke rekan-rekan uh, kerjanya, itu dia akan memikirkannya secara matang. Jadi Nanti kalau dia akan menyampaikan pekerjaan itu, pekerjaan yang sudah dihasilkan itu sudah dengan pemikiran yang sangat matang dan apa ya, sudah di-planning dengan sangat detail seperti itu. Dan dia juga realistis akan kemampuan. Di situ kalau bedanya tipe extrovert dan introvert kalau sebagai leader. Nah, gimana sih teman-teman kalau teman-teman berhadapan dengan seorang yang ya gimana? Halo, ada yang mau tanya atau menanggapi? Gak ada kayaknya Mbak. Oke, oke, oke. Saya terusin ya teman-teman. Nah, seorang gimana sih cara kita menghadapi seorang extrovert dan introvert? cara kita kalau kita punya teman ekstrovert atau cara kita punya teman introvert gimana sih cara kita apa ya berdampingan apa ya bekerja berdampingan dengan mereka ataupun eh, gimana sih cara kita apa ya ber apa ya berkelompok maksudnya bekerja kelompok dengan mereka nah ataupun kalian sebagai atasan punya bawahan ekstrovert ataupun introvert gimana sih caranya kita apa ya misalnya bisa bisa dekat dengan mereka. Nah, inilah beberapa cara caranya yaitu kalau extrovert mereka membutuhkan pengakuan di publik jadi mereka eh, kalian harus de, dengan orang-orang extrovert ini kalian harus memuji mereka di publik maksudnya eh kamu bagus loh eh kamu tadi baik loh nah itu di depan banyak orang dia akan sangat suka di situ dan juga pasti orang extro eh, extrovert maaf orang ekstrovert juga di apa ya diberi kebebasan untuk mereka berbicara berbicara apapun yang mereka bicarain bicarain ya berikan kebebasan buat mereka gitu karena uh, mereka juga jangan uh, juga mereka itu kan suka kebebasan makanya respect juga uh, kebebasan mereka seperti itu itu kalau kita berhadapan dengan tipe extrovert dan juga Uh, kita harus mengerti bahwa mereka itu punya antusias yang punya energi yang kuat, jadi energi yang besar. Makanya kita harus accept mereka uh, apa ya antusias mereka. Mereka pasti uh, maksudnya apa ya misalnya orang itu akan sering loncat-loncat. Maksudnya mereka karena mereka sangat excited. Biasanya mereka akan antusiasnya tinggi. Nah kita harus apa ya misalnya kita itu harus respect terhadap antusias mereka itu dan juga misalkan mereka siap dengan proyek saat itu juga ya kasih aja proyek itu ke mereka maksudnya masukin mereka dalam proyek tersebut karena mereka akan juga akan bekerja dengan sangat bagus itu kalau kita menghadapi teman-teman kita yang extrovert gimana kalau yang introvert kalau tipe yang introvert mereka Uh, mereka akan suka kalau mereka itu dikasih waktu untuk memproses informasi-informasi yang ada dan juga mereka itu uh, biarkan mereka itu mengobservasi sebelum mereka melakukan kerjaan ya kita kita kasih kerjaan ke mereka mereka pasti akan cenderung mereka melihat dulu mengobservasi dulu nah berikan waktu itu dan berikan uh, biarkan mereka untuk mengin apa ya sebelum mereka mengiyakan ataupun mereka mengerjakan kerjaan itu berikan maksudnya biarkan mereka untuk mengobservasinya lebih dulu seperti itu dan juga kalau tipe introvert itu mereka juga butuh gimana ya give them extra jadi kalau mereka ada perubahan yang terjadi mereka itu ini harus diberitahu lebih dulu lebih dulu ataupun jangan mendadak mereka nggak akan suka hal-hal yang mendadak jadi jauh jauh hari kalau misalkan ada perubahan mereka udah di sharing lebih dulu kenapa supaya mereka apa ya nggak mereka nggak ngerasa aget dan mereka bisa beradaptasi mulai beradaptasinya lebih dulu karena mereka kan apa ya misalnya agak lambat untuk beradaptasi oleh karena itu kita sebagai atasan ataupun kita sebagai teman coba lebih dulu istilahnya memberitahu akan ada perubahan tersebut Lalu juga beda dengan extrovert, kalau extrovert mereka suka dengan kebebasan, kalau introvert kita harus merespek mereka tuh punya privasi, setiap orang punya privasi sendiri-sendiri. Jadi jangan harap mereka akan apa ya berteman dengan semuanya mereka akan berteman tapi enggak terhadap semua teman mereka semua semua orang mereka akan berteman karena mereka memang tipenya pemilih untuk berteman seperti itu nah sekarang nih kepribadian mana sih yang lebih baik Benarnya sih teman-teman semua kepribadian walaupun extrovert dan introvert itu sama-sama bagus jadi nggak ada introvert lebih baik ataupun extrovert lebih baik terkadang kan kita sering mikir nih wah temanku orang extrovert nih simple banget seneng ya ini apa enak ya jadi dia bisa ngobrol dengan teman dengan baik dengan aku nggak gitu jadi cenderung akhirnya kalian cenderung apa ya istilahnya cenderung minder padahal enggak di extrovert dan introvert pun kita itu apa ya punya kelebihan dan kelemahan masing-masing dan memang karena extrovert dan introvert maaf introvert itu punya kelebihan masing-masing dan juga apa ya misalnya uh, sangat berbeda makanya tidak bisa disandingin benarnya apple to apple jadi mereka memang punya kelebihan masing-masing dan gimana sih cara cara kita eh benarnya kepribadian mana lebih baik itu lebih pada gimana sih cara kita sudah tahu nih kepribadian kita tuh seperti apa gimana sih cara kita mengeksplor ataupun apa ya memboost up e, kepribadian apa ya ke, kepribadian kita yang lebih maksudnya kelebihan-kelebihan apa kita udah tahu kelebihan apa gimana cara kita memboost upnya itu menurut saya gimana kita untuk sukses itu salah satunya juga dengan itu karena kita sudah tahu kepribadian kita, kita sudah tahu apa yang kita mau oleh karena kita juga sudah tahu skill kita, kita akan berlatih untuk mengasah skill-skill, mengasah kepribadian apa kelebihan-kelebihan dari kepribadian kita itu untuk menjadi yang lebih baik. Nah, kesuksesan itu yang terakhir yang saya katakan ke teman-teman adalah konteks yang harus diperhatikan dalam kesuksesan berkarir itu tidak hanya kepribadian, kepribadian itu me membantu teman-teman tapi ada tiga, ada skill, minat dan juga kepribadian seseorang dengan kita tahu kepribadian kita kita juga akan tahu ya teman-teman skill kita itu seperti apa kita juga punya hard skill yang kemarin sudah diceritakan Mbak Tata ya teman-teman hard skill dan soft skill kita itu apa yang kita punyain dan juga kita punya minat di bidang apa dan juga dengan Uh, sekarang ini kalian mengetahui kepribadian apa yang ada dalam diri kalian Nah itu kalian harus sangat perhatikan dan kalian asah sampai kalian menjadi sukses dan berkarir itu nah disitu teman-teman uh, apa ya isanya materi dari saya ini uh, sampai di sini Nah jikalau saya ada kata-kata yang saya salah maksudnya jikalau saya ada omongan-omongan yang salah ataupun ada Omongan-omongan yang menyinggung, saya juga mohon maaf teman-teman. Terima kasih juga kalau kalian sudah mendengarkannya. Nah, jika lo ada pertanyaan, ayo kita mulai. Kita boleh ditanyakan sekarang ini. Oke. Okay. Boleh bertanya kak. Boleh, boleh. Saya sampai stop share ya. Perkenalkan kak, nama saya Stefanus. Saya dari jurusan multimedia kak. Ya, yeah. oke. Okay. Pertanyaannya, yes. saya kan pernah tes. Uh, Introvert atau extrovert. Mm -hmm. Hasilnya saya ini introvert kak, jadi saya pengen nanya uh, apa bisa saya berubah jadi extrovert gitu, pak? Extro, uh, seorang introvert bisa menjadi extrovert, bisa, bisa mas. Uh, tadi siapa Stefan Gimana cara gitu, bang? Stefanus, oke, okay. gini. Uh... Karakter itu bisa berubah-berubah. Gimana caranya adalah kita malah uh, biasanya melaku, uh, kita di lingkungan sosial kita kita juga istilahnya gimana ya kita berlatih pasti dan juga uh, kita itu biasanya akan menjadi ekstrovert atau introvert itu juga tergadung terhadap lingkungan sosial. Contoh uh, Stefanus nih hari ini mungkin introvert mungkin tapi waktu saat nanti Stefanus di lingkungan pekerjaan tiba-tiba banyak teman-teman ekstrovertnya jadi akhirnya Stefanus ini terlatih dan juga misalkan Stefanus ini juga akhirnya pekerjaan itu mem apa ya membutuhkan Stefanus yang lebih ekstrovert misalkan. Jadi akhirnya kali kamu berlatihkan untuk berkomunikasi, ber, dilatih untuk apa ya ngobrol dengan orang, akhirnya akan cenderung kemampuan-kemampuan eh, itu akan naik. Dah. Dan juga lingkungan-lingkungan yang mendukung itu juga melakukan eh, lingkungan yang mendukung itu membuat kamu menjadi ekstrovert itu akhirnya dengan cara lingkungan saya ngomongnya agak itu. Dengan cara lingkungan kamu, lingkungan kamu membuat kamu menjadi seorang ekstrovert. Kamu juga menerima itu. Kamu juga berlatih untuk berkomunikasi. Kamu akan uh, bisa menjadi kepribadiannya akan lebih ekstrovert gitu. Gak dalam satu dua hari ya. Tapi biasanya akan dalam membutuhkan waktu di situ. Gitu. Dan juga ini soft skill ya. Uh, berlatih di soft skill itu juga. Gitu, Stefanus ada lagi? Saya mau nanya ke Ibu. Boleh, boleh. Uh, gini, tadi kan nya siapa Stefan itu nganyanya kalau misalkan jadi introvert menjadi extrovert ya. Hmm. Nah kalau misalkan, kan ada nih Ibu satu kepribadian lagi kalau nggak salah saya pernah baca itu ada kepribadian ambivert. Nah itu iya, gimana caranya misalkan orang tuh yang dari extrovert ataupun introvert menjadi kepribadian ambivert. Apakah bisa Bu? semua kepribadian ini bisa berubah-ubah ya tem. Uh, ya siapa yang namanya Muhammad Muhammad Faza bu Faza Faza ya okay, Faza oke okay, Faza bisa tem bisa Faza maksudnya gini bahkan ekstrovert introvert aja bisa bisa juga uh, ambivert ambivert itu benarnya kenapa nggak saya jelasin karena benarnya di tengah-tengahnya dia ekstrovert enggak tapi juga introvert juga enggak jadi tengah-tengah kan Nah, bisa nggak sih dia jadi kepribadian itu bisa dengan cara apa? Ya, dia kontrol-kontrol dia kepribadian apa ya? Misalnya kontrol dia seperti itu. Dan juga seperti yang tadi introvert menjadi ekstrovert ya dia harus berlatih seperti itu dan juga akan tengah-tengah juga akan seperti ini lingkungan itu mempengaruhi ya teman-teman kayak contoh saya yang contoh ini saya kadang-kadang saya juga Uh, kalau orang ngomong introvert banget, dulu saya introvert banget, tapi sekarang ini mungkin agak lebih ambivert. Kenapa? Karena ya uh, lingkungan yang membuat saya menjadi seperti itu. Seperti itu. Caranya gimana? Ya mungkin dari lingkungan nggak tahu gimana. Mungkin ya istilahnya kita berlatih terus gitu. Gimana cara kita uh, mengambil skill-skill extrovert itu dan ya istilahnya seperti itulah gitu. Ada yang mau ditambahin lagi nggak nih sebelum ada Ganca ya yang mau juga menanyakan? Iya, Kak. Hmm. Halo. Halo, Kak. Oke. Okay. Tes tes. Ya. Ini aku uh, aku jadi kayak nanya tapi uh, kayak, kayak share dulu boleh ya, Kak? Sharing dulu boleh kan? Sharing dulu. Boleh. <laughs> Mungkin dulu saya dari S dari MP kali SMP. Saya itu orangnya uh, ah oh, SMP sampai SMA itu saya orangnya introvert gitu kan mungkin uh -uh. saya apa orang tertutup gitu kan suka menyendiri gitu uh -uh. kan terus kalau apa ya paling sama mungkin pernah apa mungkin pernah ngalamin namanya kalau misalnya ketemu cewek itu ketemu cewek bawa tak takut aja uh -uh. nah itu nggak tahu kenapa terus saya pas uh, pas masuk kuliah gitu kan saya uh, merasa merasa gini kalau saya masih stay di sifat saya introvert saya mau jadi apa gitu ke depannya kan saya berusaha untuk apa untuk membuka membuka diri kan saya apa mungkin lebih apa mungkin lebih apa uh, coba untuk ngumpul sama teman gitu sampai akhirnya saya juga kebawa sampai sekarang ini sampai sekarang saya seorang yang suka sharing tam, tam tampil pun saya juga juga nggak pernah apa nggak pernah ada membangun gitu kak tapi gini cuman ada notnya gini jadi saya itu kalau saya itu orang heboh gitu kan heboh cuman di circle tertentu. Mungkin kalau circle yang satu ini kalau ada teman yang saya saya nggak suka, mungkin saya mungkin bisa bisa cuek gitu kak. Menurut nah, kak gimana? Eh, bet 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 gimana? Yang itu terakhir saya nggak gitu gak gitu. Jadi denger, maaf. jadi saya orang saya saya orangnya heboh gitu kan. Mungkin yang suka sharing kadang suka nguasain uh -huh. omongan gitu kan. Yeah. Cuma kalau ada mungkin kalau itu mungkin saya mungkin punya beberapa circle, cuman ada kalau ada circle atau komunitas ada kelompok yang misalnya teman ada teman saya yang gak, saya kayak kurang suka, saya mungkin bisa berubah lagi menjadi uh, introvert gitu kan mungkin saya orang yang cuek atau ah biasa aja gitu Kak Itu maksudnya saya sifatnya yang gimana kayak mungkin introvert, extro introvert, extrovert, extrovert atau mungkin di tengah-tengah kayak yang kayak tadi uh, sebelum saya apa teman-teman yang sebelum, sebelum, yang sebelum saya itu apa mengenai ambivert. Oh kayaknya sih Sosial introvert ya Tadi saya uh, dengar Saya ngomong Empat tipe enggak ya Oh iya dengar Kak. Empat tipe Nah kemungkinan Sosial introvert uh, Garinca Jadi yeah. uh, Tipe ini adalah Dia kalau terhadap Teman-teman yang dia Dia apa ya Nyaman Dia akan cenderung Seperti extrovert gitu mm -hmm. Tapi gitu Gede gitu Dia akan cenderung Akan diem Jadi kadang-kadang Orang kan melihatnya Ih eh, kayaknya dia ekstrovert nih padahal benernya bukan Kam, dia akan kelihatan cenderung kelihatan ekstrovert kalau dia sudah uh, di, di depan teman-temannya ataupun teman-temannya yang sangat dia nyaman seperti itu oh, berarti lihat maksudnya kayak sosial introvert ya kak bisa ya hmm. yeah, thank you gitu. kak yuk Yo, ada lagi yang ada nggak mbak mbak puspa yang dicatat atau gimana uh, nah oke okay. ini ada dari Muhammad Sofi. Kalau peluang introvert dapat promosi bagaimana? Soalnya sering kejadian yang introvert dimanfaatkan orang lain dan performa mereka juga tertutup karena mereka kurang banyak teman dan koneksi di lingkungan kerja jadi karirnya mampet katanya oke, okay. uh, gimana promosi, uh, peluang introvert mendapatkan promosi, teman-teman jangan khawatir, sekarang promosi itu bukan karena kamu extrovert atau introvert dan juga koneksi, belum uh, belum tentu, karena kita harus mengasah skill kita gimana caranya, kita harus mengasah skill kita jadi uh, banyak orang mungkin ini siapa ya, Muhammad Sofi yang mengatakan bahwa kalau kalian nggak punya koneksi Karirnya mampet gitu. Padahal benarnya kalau sekarang ini, kalau industri sekarang ini dan HR sekarang ini kayaknya mereka akan melihat dari skill teman-teman, enggak -teman. dengan koneksi lagi karena skill itu yang akan dijadikan penilaian ya buat kalian buat naik. Jadi jangan khawatir dengan dengan introvert yang ada koneksi ataupun kurang banyak teman lebih pada. Kalian itu meningkatkan skill kalian, dan juga jangan jang, buat introvert. Jangan lupa untuk kalian mengasah teamwork kalian seperti itu, karena kita kan maksudnya kalian cenderung ini ya, apa namanya, cenderung sangat apa ya istilahnya, cenderung mandiri ya, teman-teman bekerja sendiri. Sedangkan kan, kalau di dalam dunia kerjaan, kalian membutuhkan teamwork skill juga, jadi. Uh, ambil soft skill yang tentang teamwork skill juga seperti itu untuk menaikannya. Ada lagi mbak ah. puspa? Ada mbak, mbak boleh saya nambahin yang boleh. dari Garinca ya? Garincha. Boleh, boleh, boleh. Enggak sih, jadi kalau menurut saya kita itu hidup harus menyesuaikan diri ya dengan partner berbicara berbicara dengan partner berbicara kita, dengan partner hidup kita, gitu ya. Jadi kalau menurut saya sih uh, itu sangat baik, gitu ya, yang dilakukan Garinca, gitu ya. Kamu bisa menyesuaikan uh, kepribadian kamu di saat kamu bertemu dengan si A, si B dan si C, gitu ya, gitu. Jadi kalau, jadi kita itu uh, emang dikasih sama Tuhan, kita harus uh, memposisikan diri, gitu. Ya. Jadi, jangan egois. Kita ekstrovert, kita kayak gini gitu. Enggak sih, kalau menurut saya, itu kita e, harus fleksibel lah gitu ya, dalam menjalani hidup gitu. E, jadi, kita itu kalau misalkan ada yang ekstrovert, ya, kita juga tadi yang dikatakan sama Mbak Fide, kita harus tahu tipe-tipe si ekstrovert itu seperti apa bagaimana berkomunikasi dengan baik di sama dia dengan posisi kepribadian dia seperti itu gitu ya. Jadi jangan oh saya introvert ah. Oh ya udah saya kayak gini gitu. Oh enggak gitu. Kalau menurut saya kita harus mengikuti partner kerja kita, mengikuti partner hidup kita dia seperti apa. Jadi kita lah gitu. Kayak gitu aja sembah vide. Iya, Makasih sama-sama untuk ya. Uh, ya, ini dengan ada lagi Mbak Fit dari Irsyadut Tawab. Permisi Kak, eh, permisi Kak, saya Irsyad ingin bertanya dalam lingkungan dunia pekerjaan seringkali seorang introvert bertemu banyak orang dan harus berkomunikasi berbicara dengan mereka Bagaimana Yaka menghadapi hal tersebut agar seorang introvert tidak terlalu berat atau salah dalam bertemu banyak orang dalam bekerja? Oke, okay, uh, siapa yang tadi Irsyad, ya Irsyad. Irsyad. Irsyad, caranya adalah kita melatih soft skill kita dalam berkomunikasi. Jadi, ada nih soft skill, communication skill. Irsyad, nah, kita caranya gimana? Kita melatih itu kita ngelatih communication skill kita untuk menaikkan gimana sih cara kita ber, berinteraksi, berkomunikasi bahkan di depan uh, introvert di depan umum kita maksudnya di dia harus memimpin rapat bagaimana itu con, uh, coba uh, kalian apa ya misalnya sebagai orang introvert coba asah communication skill kalian karena memang sih kemarin juga udah disampaikan ya ke Mbak, uh, dari Mbak Tata ya bahwa skill soft skill itu yang sangat dibutuhkan dalam dunia kerja sekarang ini bukan hard skill, bisa dilatih kapanpun tapi soft skill perlu waktu yang lama untuk melatihnya oleh karena itu communication skill adalah salah satu dari soft skill itu yang kita kita ataupun teman-teman ataupun siapapun yang orang introvert harus melatihnya seperti tadi yang Garincan juga udah mulai melatihnya kan communication skill itu nah gimana caranya untuk apa gimana caranya untuk meningkatkannya salah satunya yaitu kalian melatih communication skill kalian begitu ada yang mau bertanya lagi ada nggak mbak Puspa yang mau tanya lagi saya mau nanya kak boleh 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 tadi kan gak bilang melatih komunikasi soft skill kita kan kak nah mm -mm. saya sering melatih komunikasi tapi berbicara sendiri gitu kak melatih mm -mm. saya komunikasi saya berlatih logat berlatih kata-kata mm. uh, setiap hari tapi Uh, semua yang sudah saya latih bisa tapi setelah saya praktekkan dengan di depan orang banyak saya malu gitu ya jadi hasilnya pun nggak uh, sesuai dengan yang dilatih itu cara mengerti saya gimana gak saya sering gitu gak kalau seperti itu mungkin seperti ini uh, mungkin seperti yang metode yang mungkin saya ngomong dengan metode yang saya apa ya saya saya lakukan adalah kita ngelatih kita itu kalau di depan um, kan besok nanti mungkin kita udah ngelatih kita udah pede ya, udah bisa gitu. Tapi ya, kita enggak. itu perlu berlatih juga. Kita kayak membayangkan kita ada di depan umum seperti itu. Jangan sampai kita cuma cuma ee, ngelatih fal. apa yang ngomong, ngelatih itu ngelatih apa ya isanya, cara ngelafal kita tapi kita nggak membayangkan sama aja kita seperti ngomong sendiri kan kita nggak ngerasa ada teman-teman jadi kita nggak akan ngerasa malu tapi kalau kita membayangkan kita ada di depan umum mungkin kita akan jauh lebih apa ya isanya, apa ya um, mal, mungkin kita akan ngerasa lebih apa ya misalnya malu ataupun uh, bukan malu ya isanya. gimana ya uh, takut yang seperti itu grogi yang seperti itu nah itu caranya adalah kita juga bayangin terus ngomong di depan cermin itu juga yang sering saya 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 apa ya saya lakukan dan juga contoh kayak mungkin uh, sekarang ini saya ngelakuin ini untuk ngomong dengan kalian pun mungkin saya udah kalau nggak salah saya tuh udah melatihnya mungkin tiga empat hari gitu dan itu harus butuh berlatih berlatih dan berlatih terus kenapa karena kalau uh, cuma sehari mungkin saya juga akan lebih kaku ataupun lebih apa ya nggak luwes dan mungkin lebih apa yang saya ada di otak saya mungkin nggak akan keluar dia biasanya tipe tipe introvert tuh gitu tipe yang banyak sekali apa yang ada di pikiran tapi dia nggak bisa keluarin kenapa ya, karena saya gitu, nah karena cenderung yaitu istilahnya cenderung dia grogi dengan akhirnya dia tidak uh, beda dengan tipe ekstrovert yang bisa meredam kegrogiannya kalau introvert itu lebih susah jadi caranya yang seperti itu dan kalau mau akan tampil ataupun berbicara di depan umum biasanya kita harus melatih kita harus meredus geologi kita dulu yaitu ada ada caranya kalau nggak salah waktu itu sempet e, rekan saya konselor mbak mutia itu sempet e, tunjukin yaitu kita harus apa ya biasanya berlatih bernafas ngitung-ngitung nafas satu dua tiga empat yang seperti itulah untuk gimana supaya kita meredam grogi kita itu dan e, dan saat kita ngobrol di depan umum atau berbicara dengan umum kita akan lancar. Kenapa? Karena kita satu udah persiapan. Yang pertama, yang kedua kita sudah meredam grogi kita dulu. Memang nggak mungkin, nggak walaupun seorang yang terkenal pun akan selalu grogi loh. Bahkan seorang itu ekstrovert juga akan selalu grogi. Tapi gimana cara kita meredam grogi itu? Gitu caranya memang berbeda-beda. Tiap orang beda-beda. Kalau contoh cara, saya, saya adalah, maaf, cara, saya adalah saya akan ya membayangkan di depan umum, terus saya ngomong di depan kaca, bahkan sebelum sebelum zoom so meeting ini pun saya udah zoom so meeting sendiri dulu gitu untuk gimana sih cara saya harus ngomong seperti itu dan juga akhirnya kalau untuk meredam grogi saya biasanya saya berdoa dulu atau saya bisa ngomong di depan umum ini, gitu. Gitu, uh, Stefanus, ada yang mau, ada yang mau nanya lagi? Uh, Pertanyaannya kak, tadi kan kak jelaskan mm -mm. empat pilar tadi tentang sensing kak, ciri-ciri. Tapi tentang empat pilar tadi tentang introvert. Oh iya. Ha -ha. Tapi kan hasil saya yang udah lama itu tuh Pak, hasil saya yang udah lama, tapi nggak ada yang kakak jelaskan kak. Oh iya kan kalau <laughs> kalau uh, hasil-hasil seperti itu bukan yang hasilnya kamu in uh, intro uh, thinking introvert terus kamu ada social introvert enggak ini lebih pada in uh, mereka akan cuma garis besarnya tapi uh, dia social introvert thinking introvert dan introvert introvert yang lain itu kalian biasanya di dalam apa ya misalnya dari op observasi kalian sendiri ataupun kayaknya aku tipenya seperti ini deh kayaknya aku introvert yang seperti ini deh seperti itu jadi nggak ada kalian ngomong apa ya misalnya uh, di dalam di dalam tes atau psikotest itu kelihatan aku tipe introvert uh, in thinking thinking introvert ataupun aku sosial introvert ataupun restrain dan yang lain-lain nggak -lain ada gitu jadi introvert ataupun extrovert itu hasil diri kita sementara tapi masih kita ubah kan. Bisa. Oke. Sangat bisa. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Baik, Mbak Fit, ya aku boleh. mau nanya lagi deh, boleh. Boleh, boleh, boleh. Mbak Fit, kan e, di dalam suatu e, perusahaan gitu ya di dunia kerja biasanya tuh kalau perusahaan itu Mencari seorang pegawai, eh seorang calon pegawai itu memiliki karakter atau kepribadian bagaimana sih Mbak? Supaya kita tahu nih sebagai calon-calon pelamar gitu, supaya bisa menyesuaikan gitu Mbak. Oke, okay. nah, gitu. Makasih makasih Mbak, Mbak. Pus. Yuk, Nggak apa-apa Mbak Pus, itu pertanyaan yang sangat bagus Mbak Pus pak, karena buat teman-teman yang sekarang ini ya teman-teman yang mungkin ada yang baru lulus ya mau itu kerja pekerjaan seperti apa sih um, karakter ataupun seperti apa sih yang dicari dari perusahaan biasanya sih kalau yang dicari perusahaan itu adalah orang orang ini adalah orang yang mau bekerja bersama dengan tim itu pasti walaupun introvert pun pasti dia bisa bekerja dengan tim itu satu um, mampu beradaptasi juga lalu juga mereka itu Um, mampu istilahnya gini mau belajar teman-teman orang yang mau belajar itu uh, itu sangat sangat dibutuhkan dalam dalam dunia kerja kenapa karena seperti ini uh, apakah ilmu kalian 100 akan kalian bawa di pekerjaan Enggak, di pekerjaan itu akan ada ilmu-ilmu yang baru yang benernya jauh berbeda dari uh, ilmu yang kalian dapatkan di perkuliahan ilmu yang kalian dapatkan di perkuliahan adalah dasar tapi implementasinya di mana? Nanti dalam pekerjaan itu, itulah kenapa perusahaan-perusahaan sangat butuh orang-orang yang sangat mau dan apa ya sangat open dengan kita mau belajar dan mau belajar. Kalau orang yang udah stuck dan nggak mau di, di apa ya isanya dipekerjakan, eh bukan dipekerjakan ya, nggak mau belajar, dia akan, ya karirnya akan di situ-situ aja dan mandek. Kenapa? Karena ya di perusahaan dia mau dikembangkan seperti apa, karena perusahaan itu sekarang dunia sekarang adalah industri 4.0 ya, di mana uh, karyawan adalah sebagai aset, jadi karyawan itu dinilai sebagai karyawan terus di, dikembangkan gitu, jadi skill itu sangat dibutuhkan dalam uh, dalam dunia sekarang, dunia pekerjaan sekarang ini, nah oleh karena itu kita sebagai karyawan kita harus mau belajar dan belajar terus dan nggak boleh stop. Kenapa? Karena kita akan kembali zaman dong dengan teman-teman yang lainnya. Bahkan yang baru, baru pasti punya ilmu yang jauh lebih bagus dong dari kita yang mungkin udah berapa tahun di pekerjaan di kerjaan gitu yang ya mungkin kita ngerasa kita sudah di zona nyaman ya kita udah bekerja sekian lama banyak skill-skill yang kita ngerasa banyak skill-skill yang kita punya padahal masih banyak lagi yang harus kita pelajarin seperti itu, Mbak Puspa. Oke, baik terima kasih Mbak eh Mbak Fide. Sama-sama, Mbak Pus. Oke, di sini ada lagi nih Mbak yang mau nanya di chat. Boleh, ini boleh. Ada yang mau ngomong sendiri, nanya sendiri atau saya yang baca ini, Karina Eka. Boleh, boleh. Saya sendiri. <laughs> Oke okay. ini dengan Karina Eka Halo Kak, Kak mau tanya Ada kemungkinan nggak seorang bisa memilih kepribadian sosial Dan thinking introvert dan sebagainya Kemungkinan nggak seorang bisa memiliki kepribadian sosial Bisa teman-teman Karena eh, kepribadian itu maksudnya yang tadi empat tipe itu enggak dalam artinya kalian harus enggak uh, dalam arti kalian akan selalu seperti A, selalu seperti B, selalu seperti C dan D. Maksudnya ini beda dengan ilmu eksak ya teman-teman. Kita itu uh, apa ya istilahnya kepribadian itu atau karakter itu bisa berubah-rubah dan juga bisa misalnya uh, aku seorang yang sosial dan thinking bisa sangat bisa contoh aja yang tadi dikatakan bisa nggak seorang seorang introvert bisa so, adalah seorang ekstrovert bisa yang itu yang tadi dikatakan tengah-tengahnya yaitu ambivert ternyata bisa kan dua-duanya apalagi dengan introvert yang cuma maksudnya dengan tipe itu aku bisa nggak sih sosial dan juga sosial tapi juga thinking introvert bisa dong pasti bisa gitu Kayaknya Mbak ada yang raise hand deh. Garinca lagi ya? Kalau nggak salah. Ma, maaf Kak, tadi aku lupa apa lupa di lower hand-nya. Oh, oke okay, oke. Okay. <laughs> okay. Gak apa-apa, apa, -apa, gak apa, -apa. Ada lagi teman-teman? Baik, ada lagi teman-teman yang mau ditanyain mumpung ada pembicaranya nih. Yang keren banget. Ini dengan Muhammad Ali Mbak Fide ada yang okay. nanyain. Ya. Permisi, Jin bertanya sebenarnya dalam perkembangan seseorang, hal apakah yang membentuk sebuah kepribadian seorang anak? Kebanyakan orang baru sadar karakter pribadi itu saat remaja atau menjelang dewasa. Oke, okay. karena apa perkembangan yang membentuk membentuk itu biasanya adalah lingkungan sosial. Kalau kita manusia kita lahir bayi gitu. Kalau kalau dalam aduh uh, dulu itu apa namanya kalau bayi itu kan kita itu kayak sebagai kertas putih yang nanti akan dicoret-coret ya. Nah seperti itu lingkungan itu yang membentuk kepribadian kita seperti apa. Kalau waktu anak kecil ya pasti lingkungan keluarga ya keluarga inti, terus keluarga besar, terus setelah kita jadi anak-anak, kita punya juga lingkungan dengan teman-teman kita, teman-teman TK ataupun teman-teman ya se apa ya, se RT, se RW kali atau ya istilahnya sekompleks mungkin itu juga membentuk membentuk kita teman-teman terus nanti kita masuk dalam apa ya istilahnya sekolah sekolah juga akan lingkungan sekolah juga akan membentuk kita guru kita teman-teman kita jadi eh, yang membentuk kepribadian seseorang adalah dirinya sendiri untuk apa ya beradaptasi dengan lingkungan itu itu yang membuat kepribadian kepribadian atau karakter karakter kita berbeda beda nah kenapa kebanyakan orang baru sadar karakter atau pribadi itu saat remaja atau menjelang dewasa ingat nggak di kalau kalian saat remaja dan menjelang dewasa itu di mana kalian mencari jati diri kalau saat anak-anak kalian nggak akan mikir, tapi saat kalian mulai remaja atau menjelang dewasa biasanya di saat-saat itu kalian itu mencari jati diri. Nah, dengan mencari jati diri ini kalian akan mencari teman-teman yang satu apa ya istilahnya, satu kelompok sama kalian atau satu karakter atau satu kepribadian untuk uh, uh, dengan kalian yang akhirnya kelompok-kelompok ini menyebutkan aku karakter apa aku, dengan apa ya ciri-ciri khas istilahnya kalau waktu remaja itu jadi aku ini nanti geng apa geng apa geng apa nah itu untuk apa untuk uh, melihatkan jati diri kalian sebenarnya ataupun apa ya kalau orang ngomong tuh memperlihatkan karakter kalian eh, kalian itu sebagai apa istilahnya kan karena pencarian jati diri ya jadi kalian tuh sebagai apa itu kenapa kita tuh baru sadar karakter karakter itu saat remaja de menjelang dewasa kenapa di saat itulah kita lagi prosesnya untuk berubah ataupun eh, karakter itu lagi diasah-asahnya karena kalian lagi mencari jati diri kalian gitu makanya jangan kaget tiba-tiba ada remaja yang apa ya cenderung nakal ataupun cenderung yang ekstrim lah, ekstrim nakal ataupun ekstrim yang aneh-aneh. Kenapa? Ya itu untuk memperlihatkan bahwa mereka itu tahu eh, aku tuh punya jati diri. Karena mereka lebih mending dianggap negatif daripada aku eh, kepribadi, enggak punya kepribadian ataupun eh, enggak tahu kepribadianku seperti apa gitu. Itu saat-saat remaja. Gitu. Baik, gimana Muhammad Ali? Ada tanggapan atau dari teman-temannya ada yang mau nambahin? Oh iya teman-teman, uh, kalau misalkan ini Mbak Pus, ya. uh, kalau apa namanya kalau misalkan mereka butuh lebih dalam lagi kan kita ada layanan konseling karir ya teman-teman, uh, mungkin juga bisa menjelaskan tentang hal ini dan juga ada yang kelompok dan ini kan ya Mbak Puspa, ada yang pribadi juga bisa di sharing. Hmm. Ya, jadi nanti teman-teman kalau misalkan eh, apa seminar hari ini kurang eh, maksudnya kurang eh, pengen lebih gitu, pengen lebih eh, pribadi konselingnya eh, sama dengan konselor-konselor kami, silakan dicek aja di media sosial kami, di situ ada poster konseling individual. Jadi di situ kami ada empat konselor, di sini ada Bu Mbak Mutia, Mbak Andreita Mbak Sari, Mbak Fide. Jadi teman-teman bisa ngecek langsung di media sosial kami ya. Nanti langsung registrasi aja, nanti sama saya adminnya untuk kami nanti jadwalkan untuk konseling uh, uh, individualnya, seperti itu. Baik, uh, gimana? Uh, ada yang menanggapi nih? Ada yang menanggapi, menanggapi nggak dari Muhammad Ali? Atau ada yang mau nanya lagi? Silakan. ya Silakan, ada yang mau nanya lagi? Baik, mungkin uh, dicukupkan dulu gitu ya Mbak Fide, soalnya waktunya mepet nih iya, <laughs> sampai jam 12. Baik, uh, mohon izinnya Mbak Fide, saya sekarang mau share link feedback di chat zoom silakan.

silakan teman-teman bisa kebuka nggak link feedbacknya diisi mohon diisi untuk link feedbacknya nanti untuk sertifikatnya insyaallah dua minggu dari kegiatan hari ini baik sambil ngisi link feedbacknya mohon izinnya mbak kanita untuk kita foto bersama boleh dibuka Kameranya teman-teman kita foto bersama dulu. Oke baik terima kasih Lutfiar Enda sudah membuka kameranya. Silahkan. Oke buka ya kameranya teman-teman. Ya bisa dimulai Mbak kita. Satu dua tiga. Kali lagi Oke. Ya. Oke. Okay. Okay. Baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Kanita. Oke. Okay. Baik. Terima kasih kepada pembicara kali ini Mbak Fidet. Terima kasih banget. Materinya sangat bagus, sangat bermanfaat khususnya bagi saya. Terima kasih Mbak Fide, ya telah memberikan materi dengan baik hari ini. Uh, dan terima kasih juga kepada teman-teman uh, yang sudah hadir dalam kegiatan hari ini. Terima kasih sudah datang uh, dan semoga materi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kalam saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Buspa, terima kasih teman-teman. Terima kasih Mbak Fide. Thank you Mbak Buspa, thank you Kak Fide. Terima kasih. Terima kasih ya semua teman-teman. Ya. Yeah.